Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran siri Realme 2 di Jakarta. Dan jika sebelum ini Xiaomi Redmi 6A dikatakan raja peranti bajet, kali ini Realme telah memperkenalkan pecabarnya iaitu Realme C1. Dengan falsafah Realme Power Mid Style, Realme bukan sahaja ingin memasarkan peranti pada harga bajet, tetapi mereka juga ingin menghasilkan peranti dengan spesifikasi berkuasa bersama rekaan yang anggun bergaya. Ia didatangkan dengan saiz skrin sebesar 62 inci, chip Snapdragon 450 dan storan dalaman 16GB bersama sokongan kad microSD. Melihat dari segi rekaannya, Realme C1 ini mempunyai rekaan yang lebih menawan berbanding pesaingnya melalui binaan plastik yang kelihatan seolah-olah ia hadir dengan binaan kaca. Ia tidak menampilkan pengimbas sap jari, namun Realme masih menawarkan fungsi imbasan wajah untuk menyangkuci peranti. Saiz skrinnya adalah sama seperti Realme 2 melalui kehadiran saiz skrin sebesar 62 inci pada resolusi HD+. Ia juga menampilkan rekaan takuk di bahagian hadapan yang mana sedikit sebanyak memberi penampakan peranti yang lebih mahal. Dari segi sistem, ia dijana dengan ColorOS 5.1 iaitu antara muka yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Antara muka ini turut digunakan pada peranti Oppo terkini seperti Oppo Find X dengan membawakan antara muka yang moden dan ceria. Agak menarik, Realme C1 turut dijana dengan chip Snapdragon 450 iaitu chip yang sama digunakan pada Realme 2. Cuma apa yang membezakannya, peranti ini hanya didatangkan dengan memori 2GB RAM, jadi ia lebih ditujukan untuk kegunaan asas berbanding kegunaan intensif seperti memainkan permainan. Tidak seperti Xiaomi Redmi 6, Realme C1 membawakan sokongan dual kamera dengan menampilkan sensor utama 13MP f2.2 dan sensor kedua 2MP untuk membantu penghasilan bokeh. Hasil pengembarannya boleh dikatakan menyerupai Oppo A3s dengan hasilan yang memadai untuk kegunaan harian. Untuk kamera hadapan, ia menampilkan kamera 5MP dengan membolehkan pengguna menggunakan fungsi portrait mode untuk hasilan bokeh di bahagian belakang wajah. Ia juga menawarkan fungsi stickers yang membolehkan anda melekatkan animasi menarik sewaktu mengambil gambar selfie. Dari segi baterinya pula, ia menawarkan kapasiti bateri yang sama seperti Realme 2 iaitu 4230mAh yang dijangka dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 7 hingga 8 jam. Secara keseluruhannya, Realme C1 memberikan persaingan yang hebat kepada Redmi 6A dengan menghadirkan binaan dan spesifikasi yang lebih menarik. Ia menawarkan rekaan glossy yang menawan, chip Snapdragon yang lancar, sokongan dual kamera dan kapasiti bateri yang besar. Ia telah disenaraikan pada harga bermula sekitar RM409 sekaligus meletakkannya raja peranti baru di dalam segmen harga ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Realme C1 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.